Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda. Hari pagi ini saya mau bikin tumis teri ya. Kalau di saya tumis teri, nggak tahu di sini namanya apa. Jadi ikutin video saya selanjutnya ya bun. Kalau mau tahu resep-resepnya tumis teri ala Teh Sophie. Dan ini bumbu yang untuk dihaluskannya ya bun, bawang merah, bawang putih, ketumbar, garam, dan kunyit mau dihaluskan. Ini buat tumis terinya ya bun. Dan ini tomatnya sebanyak ini. Saya juga menggunakan cabai hijau yang cabai raja ya, yang gak pedes ya. Ini diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya ya bun. Ini semua tomatnya, Bu? Iya. Enggak kebanyakan? Enggak apa-apa, Bu. Iya, menetakan. Baru mulai. Tadi. Mbak Feli enggak jangan lanjut Dan pertama-tama saya akan menggoreng terinya dulu ya bun, yang sudah dibersihkan dan kepalanya dibuang ya. Dan ini ikan terinya sudah diangkat ya bun. Akan saya goreng bumbunya yang saya sudah haluskan. Saya menggunakan minyak yang sama ya. Jadi bekas goreng terinya saya pakai juga buat goreng bumbunya ya bun, biar rasanya lebih enak. Katanya kalau di sini apa namanya bu? Geseng apa? Ya. Ada namanya itu lagi ya kenapa? Geseng gendu ya bun. Kalau di Bondowoso itu, kalau di Sukabumi ini namanya tumis ikan teri ya. Tapi kadang-kadang saya pakai pete tapi nggak dikasih air. Tapi di sini katanya dikasih air ya bun. Bolong nggak ada air. Nah bumbunya masya Allah sebanyak ini bun, tomatnya dan cabenya dan juga ada bawang putihnya ya. Sekarang udah wangi bumbunya, saya masukkan cabenya dan tomatnya. Wah mantap ya bun, kalau ditambahkan petai enak sekali. Akan saya tambahkan airnya. Ini anu. Iya. Kalau
akan masukkan terinya. Ini makanan favorit orang Sunda banget ya Bun. Ini makanan ciri khas Sunda sebenarnya, tapi kalau kita disitu dikasih pete lebih mantap, tapi dikurangi tomatnya ya. Di sini beda lagi. Nah, seperti ini biarkan sampai mendidih ya Bun. Nah, ini Bun ya, sayur terinya sudah mau matang dan ini saya lanjut mau goreng tahunya ya, mantap. Jadi katanya ibu sayur apa geseng kendu itu seperti ini ya namanya sayur teri. Nah, ini permintaannya orang kerja yang di sawah ya. Katanya Abi mau dibikinkan ini, Mirna minta. Jadi suka mereka, jadi saya bikinkan hari ini ya. Apa anjibol? Ini apa lagi? Berbaja. Nasi jagung. Keseng agen doi. Wah, mantap. Marang akan kan? Hey man, man, you are jalan kemana Yos? Ya jalan kemana Yos? Ya, anjing dia. Tak meeting juga. Makan ada. Jare, boleh ya? Saya boleh. Saya mana Yos mah? Asal tarik. Jangan loncat. Tak ada, jangan terlalu loncat. Kering mandi beda ya. Enggak sawer loh. Dia kok nyari ji ya. Masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Siapa? Enggak ada. Mun si gundel ya. Mata kada aja. Awalnya kesengnya kendoi. Aduh, apa lagi kesengnya kendoi ya. Kopi burukan di selada. Ikan cek sedikit nyaman. Iya lah. Kan dikirim ke bawah ini supaya mandikan aja. Kalian bawa. Kalian ada kali sini masih dua. Iya, itu dua. Bukan anda kan? Orang abon gitu. Iya, mah kebiasaan abon. Tak bila belum mana? Kan beda. Beda antara kata kenal aja. Entah ke Tegal. Gunung kopi kan? Gunung kopi. Karena kayaknya bagi kau mah kan tak tahun tak kau tahun. Aduh, kopi ban perak pun kau mah. Tanjiri ya. Iya. Yang mana kau ngala kening? Kau mah. Kau mah. Mak kau tahu pandai. Wah ini pun. Nah, ibu juga ikut makan. Hei! Nya nyebulak pian. Ni bejat. Ha, kota ingo sa den nan macet kita. Iya. Ibin naik lo ira ka kandela. Ha? Ira pasandel ko mulai ko. Anjo ande engko kita mulia. Ha. Na sa erat.
Sekian dulu ya Bun, videonya tonton terus sampai selesai. Apabila ada kesalahan lebih minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.